Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk kategori 5 tahun berturut-turut. Acara penyerahan piagam WTP yang bertempat di Aula Wali Kota Sungai Penuh turut dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi Jambi, Setio Budi Pramono, Kepala KPPN Kota Sungai Penuh, Desriandi, PJ Sekda Alpian, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, dan Inspektur Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Perlu diketahui bahwasannya, opini WTP yang diraih Kota Sungai Penuh merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut. Piagam WTP diserahkan langsung kepada Wali Kota Ahmadi Zubir, didampingi Wakil Wali Kota Alfia Santoni oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi, bertempat di Aula Kantor Wali Kota. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam sambutannya berharap Pemkot Sungai Penuh untuk dapat mempertahankan prestasi opini WTP dan agar terus bisa melaksanakan laporan keuangannya dengan benar. Selanjutnya, Wako Ahmadi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan opini WTP bukan hanya prestasi, menggembirakan, tetapi lebih dari itu untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tertahan berapa sepanjang hari? 13 miliar masih tertahan di rekening. Jadi ini harus cepat mungkin kita selesaikan. Harus kita cepat mungkin. Dan November ini kita harapkan ini semua sudah selesai. Bulan November ini kita harapkan ini semua sudah selesai. Dan juga dalam hal ini kami minta kepada kita semua, ya, untuk benar-benar serius menangani persoalan-persoalan ini, jangan sampai ada dana yang tidak dapat kita manfaatkan. Termasuk juga masalah fisik bidang irigasi, ya, irigasinya sudah mencapai 100%. Mungkin di depan tertahan di rekening. Kenapa tertahan? Karena kesiapan kita yang belum ada untuk distribusikan. Jadi oleh sebab itu kita ke depan ini betul-betul harus kita bekerja keras. Dan beliau pun juga sudah sampaikan dengan kami tadi. Kami di perbendaharaan itu kalau kerja sampai jam 1 malam itu biasa. Kita pun juga sepertinya dilihat di kota ini sepertinya juga begitu Pak. Sampai malam juga nih mereka bekerja, tetapi apakah terbang pasporannya apa semuanya itu tahu ya Pak. Karena saya memang kalau sudah sampai lewat maghrib saya tidak pernah cek lagi Pak. Habis maghrib saya tidak pernah cek lagi apa ini kepala bapak dari pulangnya malam terus Pak. Ya. Dan ibu di rumah sekarang mau pulang mau tidak masalah ya Pak ya. Dan juga Wali Kota Sungai Penuh mengapresiasikan kerja keras seluruh jajaran Pemkot Sungai Penuh sehingga dapat memperoleh penghargaan opini WTP secara berturut-turut. Dan juga Wako Ahmadi berharap seluruh jajaran Pemkot Sungai Penuh menjadikan WTP sebagai semangat kerja ke yang lebih baik. Khairul SPTP melaporkan.